Assalamualaikum, saya nama Wan. Apakah binatang yang saya pegang ni? Ini adalah sebatang absorber Ford Mustang. Saya ada buat video hari tu yang keluar daripada kotak. Ini kita nak tunjuk dia punya batang besar dia. Ni shaft dia besar. Sekarang kita ada sebatang Ford Mustang punya absorber di mana batang dia kecil. Nampak perbezaan di sana? Hari tu saya buat video tu tunjukkan ni daripada kotak. Workshop Hon Seng tu, dia kata ada customer dia nak beli, so dia standby. Bila standby, customer tu tak jadi, so dia letak kat sini. Since kita berkolaborasi, saya pun tunjukkan video ni, perbezaan original dengan yang aftermarket inverted monotube. Apakah perbezaan dia? Iaitu kalau korang dah tengok ni, korang boleh decide. Kalau korang ada pakai Mustang nak beli, tak ada beg kuning, cuma absorber tu je kalau kuning. So kita dah pasangkan absorber yang standard di sana. Kita akan try rebound dan compression dia. Kita guna 3 speed So dia punya maximum pada speed, kita akan pakai ni pakai laser macam cikgu-cikgu ni. 1200 dia punya rebound, di mana shaft itu ditarik ke atas dan compression dimenekankannya. Ok. So boleh nampak graf dia, dia punya ni nampak lebih kurang lah. So oleh itu kita akan mencubakan memasangkan absorber Mustangkan ke dalam sana kan. Okay. Yang batang besar kan. Kita dapat 1209 dia punya rebound, compression 1112. Sekarang kita nak try yang Bilstein punya B12 ni. Ini adalah absorber baru Bilstein. Dekat sini yang twin tube 1112, sekarang dah 2067 yang shaft besar. Ini compression masa kita menekan. Maksudnya, inverted monotube bila menekan lebih keras daripada twin tube. 1209 rebound masa tengah tarik. Rebound untuk inverted monotube lebih lembut kalau compare dengan yang twin tube. Masa absorber tu nak naik atas, dalam monotube ni dia ada gas pressure yang sangat tinggi, 300 ke 350 PSI. So dia akan menolong tolak ke atas. So bila mesin nak naik atas, gas tu pun tolong tolak atas. So sebab tu dia akan lembut sedikit compare dengan twin tube. Tetapi disebabkan gas tu terlalu keras, nak menekan tu susah. 2000 compression dia. Itulah dia perbezaan antara yang Bilstein dengan twin tube kalau kita compare kan untuk kereta Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Siapa-siapa yang Mustang, sebab saya pun pakai Mustang masa saya baru beli Mustang tu, saya rasa depan tu, sebab enjin bahagian depan tu panjang, belakang tu pendek, so dia bawa rasa macam terhempas-hempas, macam compression dia lembut Sebab tu bila buat laju je rasa macam wow atas boot. Sebab tu kita budak-budak Mustang selalu dia akan tukar absorber yang keras sedikit untuk dapatkan traction yang best lah. Tidak, Mustang ni jalan straight je, nak corner-corner agak menakutkan. Kalau dah masuk Bilstein ni, ataupun boleh kita boleh buat 40% stiffer. Yang bestnya kalau kita rebuild, kita boleh berapa suka hati kita, nak rebound berapa, compression berapa, nak buat apa-apa pun boleh. Tapi ni absorber yang dah siap, siapa-siapa nak bolehlah contact kami. Thank you so much, Reb Auto, wet the corner.